Olga Syahputra telah dimakamkan. Pusaranya yang belum kering benar terus saja didatangi warga. Mengucap bela sungkawa, mengirim doa. Seperti yang dilakukan 30 warga Majelis Taklim ini. Minggu dini hari mereka berziarah. Suasana makam mendiang Olga Syahputra di TPU Malaka jadi hidup hingga pagi menjelang. Mereka datang dini hari karena tak bisa mengikuti prosesi pemakaman pada siang hari. Karena saat pemakaman, ribuan warga penuh sesak memadati area makam. Ini kita hanya memberikan doa kepada almarhum Olga, karena kita satu iman, karena kita saudara seiman. Emang tadi udah niatin berapa orang? Iya, karena kita tadi pulang majelis, kita niat dari majelis untuk ke sini untuk mendoakan almarhum Olga. Banyaknya peziarah yang datang juga diduga menjadi penyebab amblasnya permukaan makam Olga Syahputra. Sisi kiri gundukan tanah amblas akibat tak kuat menahan beban dari injakan kaki warga. Sabtu siang pukul 12:23 waktu Indonesia Barat, jenazah Olga Syahputra tiba di TPU Malaka. Mobil jenazah harus merayap pelan untuk menyibak kerumunan masyarakat. Luar biasa, sedemikian besarnya antusias masyarakat. Ada yang memang menyampaikan rasa duka atas kepergian presenter fenomenal ini. Ada pula yang banyak mengabadikan momen-momen Olga Syahputra dimakamkan. Semasa hidup, artis, komedian, dan presenter ini dikenal sebagai sosok yang cepat ceplos. Bahkan pula kerap terjerat hujat terkait kontroversi candaannya. Meski demikian, masih banyak orang